Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau share kepada kalian gimana caranya membuat gambar menggunakan Autodesk. Dan khusus di sini penggunaan HP Android ya. Di sini aku pakai HP Vivo yang lumayan bisa lah dipakai buat desain grafis. Buat ilustrasi itu masih bisa, walaupun tools-toolsnya nggak terlalu banyak, tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, langsung saja ke video. Gambar yang akan kita buat seperti ini ya guys. Pertama-tama, kalian pilih dulu warna apa yang kalian pengen pakai untuk rambut. Di sini yang pertama kita buat rambutnya dulu. Setelah itu pilih brush. Kalian bisa milih brush apapun yang kalian pengen pakai. Selanjutnya jangan lupa buat layer baru biar layer sebelumnya nggak rusak kalau kalian misalnya salah buat narik garis atau apa. Thank you.
udah ada yang selesai, jangan lupa di like, comment, and subscribe.